program untuk kita menggalakkan anak-anak orang asli terus mencapai kejayaan sehinggalah ke Menara Gading, iaitu ke universiti. Saya difahamkan setakat ini sudah ada lebih kurang 767 orang asli, pelajar orang asli sedang menuntut di peringkat IPTA. Juga program ijazah luar negara, 13 pelajar orang asli dapat keluar negara, 18 orang pada tahun 2016, dan baru-baru ini 5 orang lagi tambahan telah kita hantar keluar negara. Bererti bahawa sejak tahun 2010 hingga 2016, seramai 72 orang pelajar orang asli telah kita hantar melanjutkan pelajaran ke luar negara. Setakat ini, JAKUA telah terima peruntukan sebanyak 2 juta untuk program keusahawanan orang asli. Begitulah juga ada permohonan untuk homestay kita laksanakan. Saya suka meluluskan peruntukan tambahan 1 juta untuk program homestay masyarakat orang asli dan akan dikendali oleh JAKUA bersama-sama dengan Kementerian Pelancongan. Begitulah juga dengan rumah-rumah untuk orang asli, kita telah laksanakan 25 buah di bawah Yayasan Raha, dan tahun depan kita akan bina sekurang-kurangnya 30 buah rumah baru atau memperbaiki rumah untuk masyarakat orang asli di bawah Yayasan Raha. Kita hendaklah bersama-sama dengan kerajaan kita, sebab kita telah banyak bantu dan insyaAllah kita akan tambah lagi bantuan-bantuan kita kepada orang asli.